Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review pen Montblanc Master Stack yang ballpoint. Ini yang gold ya, tapi dasarnya itu dia silver. Silver. Cuma kalau yang gold itu kadang-kadang di sininya nih ya, karena dia silver jadi hitam nih. Jadi dia bercak hitam. Dan ini kita harus bawa ke showroomnya untuk dipoles lagi ya. Biar hitamnya ini, karena ini silver ya, silver itu artinya dia bisa berubah jadi hitam, berarti dia asli. Kalau dia nggak berubah jadi hitam, berarti kita bisa mempertanyakan keaslian dari silvernya ini ya. Oke, ini agak hitam ya. Oke, kita akan lihat isi dalamnya dan kita akan ngecek serial numbernya apakah ada. Pada pen ini, biasanya kalau pen Montblanc asli itu selalu ada serial number-nya, ya. Oke guys, demikian review dari kami, Ronatech, mengenai pen Montblanc Master Stack Ballpoint. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar full pen Montblanc ini, ya. Jadi pen Montblanc ini, selain sebagai alat tulis menulis, dia juga sebagai aksesoris ya. Jadi aksesoris buat kita eksekutif muda. Kita bisa menggunakan pen ini. Jadi orang bisa tahu pen ini ya, Montblanc sebagai aksesoris kita. Jadi untuk men-sign kontrak itu lebih mudah. Oke, sekarang kita akan lihat lebih detail lagi pen ini. Di sini dia ada serial number-nya ya. V1, 10, 28, 26. Ini Germany ya. Dia ada French juga. Metal 3. Di sininya agak hitam ya kepalanya ya. Karena ini terbuat dari silver. Dan silvernya ini udah berubah warnanya ya. Jadi dia harus dipoles. Dipoles ya. Ini kita bisa lihat detailnya ya. Detailnya dari pulpen ini. Ini dia berubah warna nih karena dia silver nih ya. Nanti saya akan bawa ke showroomnya untuk pen ini bisa dipoles ya. Jadi Anda bisa poles pen Anda itu seumur hidup tanpa dikenakan biaya. Itu sudah detailnya, detailnya beda banget ya. Tuh. Ini Montblanc ini yang gunung, salah satu gunung di Jerman ya, namanya Gunung Montblanc. Dan di tengahnya ini ada tulisannya Montblanc Master Stack. Bisa lihat detailnya. Oke. Cara pengisiannya itu dia sangat mudah ya. Kita tinggal putar aja sini. Cabut. Ya. Cabut dia dan kita putar lagi yang di sininya, bagian tengahnya. Kita buka lagi. Dan ini dia, dia menggunakan roller refill ya, Montblanc size nya M ya. Oke, cara pasangnya juga sangat mudah, cara pasangnya sangat mudah ya, tinggal masukkan aja ke sini. Oke, ini bagian belakangnya. Mungkin putar ya.
Dan ini tinggal dicolok aja. Detail banget detailnya ya. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you, guys.